Hai teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku sedang menyiram tanaman di tamanku agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Kalau kalian, bagaimana teman-teman? Sudahkah kalian menyiram tanaman hari ini? Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya agar pelajaran hari ini bisa berguna. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, walau kita masih harus terus belajar di rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, agar kita semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Ayo membaca. Laju tutu gerutu bagian kedua. Ujung ekor berbentuk seperti kail itu bergetar pelan. Perlahan ia menggeliat. Sayapnya yang masih tipis mengepak pelan. Tutu gerutu sekarang sudah menjadi seekor capung muda. Tinggal tunggu sebentar lagi sampai sayapnya cukup kuat untuk terbang tinggi dan jauh. Sungai tempat tinggalnya sudah makin kotor, bahkan tak ada lagi berudu yang bisa ia makan. Sejak peristiwa gulungan limbah sampai saat ini, ia hanya bertahan dengan makan nyamuk dan lalat yang jumlahnya makin lama makin banyak karena tak ada yang memangsa. Si kodok rakus yang sudah makin tua tak terlalu banyak makannya. Asap-asap yang mengepul di gedung-gedung pabrik membuat cahaya matahari seperti tersapu kabut ketika menembusnya. Di pinggiran sungai di atas salah satu helai rumput kering yang cukup lebar, capung dewasa berwarna belang kuning hitam dengan ujung ekor seperti kail sedang mengepakkan sayapnya. Ia terus mengepakkan sayapnya. Terus, terus. Dan terus, sudah sebesar ini, ternyata aku masih harus terus bergerak. Berenang, terbang, sama capeknya. Tutu gerutu mulai menggerutu sambil terus mengepakkan sayapnya yang makin lama makin kuat. Kenapa sayap ini tidak bisa langsung kuat? Kenapa harus dikepakkan terus? Tutu gerutu terus menggerutu. Sementara di sekelilingnya, nyamuk-nyamuk dan lalat-lalat gemuk berseliweran dan bau busuk dari sungai menguar tajam. Ketika langit memerah sore itu, capung bermotif garis hitam kuning itu sudah terbang tinggi, setinggi separuh gedung tertinggi. Ia melesat ke arah depan, terbang mundur dengan kecepatan yang sama, juga terbang menyamping. Ia juga berlatih manuver-manuver baru, miring, lalu berputar. Tutu gerutu siap melakukan perjalanan panjang. Tutu gerutu memulai perjalanannya.
ia sebenarnya tak tahu arah. Ia hanya mencoba terbang menjauhi kepulan asap pabrik. Ia berharap menemukan capung-capung lain di tempat yang lebih bersih di dekat sungai atau danau. Di sepanjang perjalanan, ia tak sempat menggerutu. Ia makin jauh dari area pabrik. Ia bisa melihat tanaman-tanaman yang daunnya lebih hijau dengan beberapa bunga bermekaran. Lebah dan tawon berkerumun. Tutu gerutu segera menukik dan menyambar beberapa lebah kecil, mencabik dan mengunyahnya sambil terus terbang. Oh, akhirnya aku bisa makan lebah. Ini enak sekali. Tutu gerutu lupa menggerutu lagi. Tutu gerutu terus terbang. Kadang cepat, kadang santai, sambil menyantap berbagai macam serangga kecil yang ia temui di sepanjang perjalanan. Ia hinggap di pucuk daun tanaman yang cukup tinggi untuk beristirahat. Ia hampir saja tertidur ketika lidah panjang seekor kadal yang cukup besar hampir saja menyentuhnya. Ia segera melesat terbang lagi. Mau tidur sebentar saja tidak bisa. Ah, kamu harus merasakan hidup sebagai capung. Tutu terus menggerutu sendiri sambil melesat terbang cepat. Ketika hari malam, tutu gerutu memilih dahan tanaman yang cukup tinggi untuk menggantung tidur. Ketika matahari sudah muncul, ia meneruskan perjalanannya. Namun, sepanjang perjalanan ini, ia belum menemukan seekor capung pun yang seperti dia. Kapan perjalanan ini akan berakhir? Ia menggerutu sambil terbang pelan-pelan. Perjuangannya bertahan agar jangan punah sepertinya masih jauh dari garis akhir. Siang itu panas sekali. Tutu gerutu tak sanggup terbang lagi. Ia hinggap di dahan pohon besar berwarna kecoklatan. Ia sudah makin jauh dari kawasan perkotaan, makin banyak pohon di sini. Ia beristirahat di dahan pohon itu, daunnya rimbun, lumayan menghalau panas terik. Ah! Tiba-tiba tutu gerutu memekik kaget. Ia merasa ada sesuatu yang memegang sayapnya. Ia mencoba meronta dan melihat ke sekelilingnya. Tak ada apapun. Namun dalam sekejap, sekelebat sinar mata makhluk lain terlihat. Oh, binatang apa ini? Warnanya mirip sekali dengan batang pohon tempat aku hinggap. Di tempat itu hanya ada sedikit tanaman, sehingga tak cukup tempat untuk tutu berlindung. Tanaman berkurang makin banyak sejak manusia membangun banyak gedung. Itu membuat hewan-hewan seperti tutu gampang menjadi sasaran empuk predator. Waktu binatang itu menggerakkan badannya hendak menyergap tutu dengan mulutnya yang lebar, tutu gerutu mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa. Ia terbang melesat hampir tegak lurus ke udara. Si bunglon ikut melompat hendak menyergapnya lagi. Ia tampak sangat lapar. Sekarang sebelah badan bunglon berubah warna menjadi hijau seperti warna daun yang ada di dekatnya. Tutu gerutu tak memedulikannya, ia terus melesat ke atas dan terbang menjauhinya. Tutu terbang cepat. Sangat cepat, si bunglon masih mencoba meraihnya sekali lagi, tetapi gagal. Ia berbalik arah dan merayap pada batang pohon mencari mangsa lain. Tutu bahkan tak melihatnya lagi. Ia terbang dengan laju sambil memejamkan matanya.
Ketika dirasa sudah terbang cukup jauh, Tutu membuka matanya pelan-pelan. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, tak percaya dengan apa yang dilihat di depannya karena sedari tadi ia terbang laju dengan mata terpejam. Di depannya, dua ekor capung bermotif garis hitam kuning terbang rendah di aliran parit kecil bening yang dangkal. Salah satu di antaranya memiliki ekor berbentuk kail seperti milik Tutu. Masih tak percaya, pelan-pelan Tutu terbang rendah ke arah parit bening itu. Dua ekor capung itu menengok sebentar ke arah Tutu. Tutu masih terbengong-bengong. Ia terbang di tempat. Ketika kedua ekor capung itu terbang ke arah timur, segera Tutu melesat mengikuti mereka. Kini Tutu tidak menggerutu lagi. Ayo menulis! Sekarang kamu tentu makin tahu bahwa antara makhluk hidup dan alam terjadi hubungan timbal balik yang tidak bisa terpisahkan. Serangga seperti capung, bahkan serangga yang paling kecil sekalipun sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dalam cerita Laju Tutu Gerutu diceritakan bahwa capung nyaris punah karena kondisi lingkungan yang buruk. Sekarang, tulislah beberapa usulan untuk mencegah punahnya capung atau serangga-serangga lain, bahkan punahnya tumbuhan seperti yang terjadi pada cerita Laju Tutu Gerutu. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan membantumu menulis. Pertanyaan pertama, apa yang bisa dilakukan anak-anak agar lingkungan sekitarnya termasuk sungai bisa tetap bersih? Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk menyediakan makanan yang cukup bagi serangga? Terakhir, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya berbagai hewan kecil tetap memiliki tempat tinggal tetapi tidak mengganggu kita? Sekarang, ayo kita coba jawab bersama. Untuk pertanyaan pertama, kamu boleh memberi usul, misalnya anak-anak bisa melakukan pembiasaan baik, yaitu dengan tidak membuang sampah atau limbah secara sembarangan di saluran air, agar parit, selokan, dan sungai tetap bersih. Nah, kamu bisa melanjutkan usulan untuk pertanyaan kedua dan ketiga. Tulis usulannya di buku kerja kalian masing-masing ya. Ayo berlatih! Sekarang kita akan berlatih untuk menyunting kalimat sehingga menjadi kalimat yang efektif dan baku. Sebelumnya, bacalah lebih dahulu syarat-syarat kalimat efektif dan baku berikut ini. Pertama, menggunakan tanda baca dan ejaan yang benar dan tepat. Lalu, minimal mengandung unsur subjek dan predikat, serta bisa ditambahkan unsur objek dan keterangan. Terakhir, kalimat tidak bertele-tele. Sekarang, suntinglah kalimat di layar dan tulis hasilnya ke dalam buku kerja kalian. Kalimat pertama, Tutu Gerutu memilih yang cukup tinggi untuk menggantung tidur. Kalimat ini bisa kita perbaiki menjadi Tutu Gerutu memilih dahan yang cukup tinggi untuk tidur menggantung, sehingga hal ini menjadi kalimat efektif dan baku. Kalimat selanjutnya, berudu katak berenang begitu amat kencang sekali karena takut dimangsa capung. Kalimat ini menjadi efektif dengan menghilangkan kata begitu dan sekali.
sehingga menjadi berudu katak berenang amat kencang karena takut dimangsa capung. Kalimat terakhir, perjalanan ini akan berakhir kapan? Tutu mengomel dan menggerutu berulang kali. Kalimat ini akan efektif dan baku apabila kita menghilangkan kata mengomel dan serta berulang kali pada kalimat. Sehingga menjadi, perjalanan ini akan berakhir kapan? Tutu menggerutu. Pohon ulin yang istimewa. Pohon ulin adalah pohon kayu yang terkenal di Pulau Kalimantan. Tingginya bisa mencapai 40 meter dan lebarnya bisa mencapai 2 meter. Besar sekali kan? Kayu pohon ulin sangat kuat, tahan air, tahan cuaca, dan tahan lingkungan beragam. Itulah sebabnya banyak orang yang suka memakai kayu ulin untuk membuat rumah, lantai, dan juga kapal. Namun, makin lama banyaknya pohon ulin di hutan makin sedikit. Selain karena ditebang untuk keperluan manusia, penanaman dan pertumbuhan pohon ulin membutuhkan waktu lama. Pohon ulin yang berumur 2 tahun baru memiliki tinggi 170 cm dengan lebar 2 cm. Coba bayangkan, butuh berapa tahun sebuah pohon ulin bisa menjadi besar dan tinggi? Jika untuk mendapatkan pohon ulin yang besar dibutuhkan waktu bertahun-tahun, sedangkan pohon yang ada ditebangi dalam waktu singkat, lama-kelamaan pohon ulin tentu akan habis. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya. Penanaman pohon ulin yang baru harus terus dilakukan untuk menggantikan pohon ulin yang ditebang. Di Pulau Kalimantan, upaya melestarikan pohon ulin terus diupayakan, walaupun sulit dan banyak tantangan. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data banyaknya pohon ulin yang ada di hutan. Catatan tentang banyaknya pohon ulin di hutan Kalimantan dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk mengetahui banyaknya pohon ulin di tempat hidupnya, kita bisa mengetahui banyaknya pohon yang harus ditanam kembali di hutan tersebut sehingga pohon ulin tetap lestari. Itulah salah satu manfaat data dalam usaha melestarikan flora khas Indonesia. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman kelas 5. Untuk tahapan tugas proyek kreatif kalian hari ini, kalian diminta untuk mempelajari jaring-jaring makanan di setiap ekosistem. Contoh jaring-jaring makanan sebenarnya ada banyak. Ada contoh jaring-jaring makanan yang ada di darat. Lalu contoh jaring-jaring makanan yang ada di laut. Kemudian contoh jaring-jaring makanan yang ada di sawah. Dan contoh jaring-jaring makanan yang ada di air tawar. Kalian bisa mempelajari masing-masing jaring-jaring makanan tersebut dan memilih salah satunya untuk digambar. Atau kalian bisa menemukan jaring-jaring makanan di ekosistem lainnya ya. Refleksi. Hai teman-teman kelas 5, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Ternyata hari ini kita telah belajar banyak hal ya. Mulai dari petualangan Tutu yang kini sudah menjadi capung dewasa,
dan bagaimana ia akhirnya hidup dengan damai di hutan yang penuh dengan sumber makanan. Kita juga belajar mengenai bagaimana menuliskan sebuah kalimat usulan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tersaji di layar. Setelah kalimat usulan, kita juga belajar mengenai kalimat baku dan efektif berikut dengan ciri-cirinya. Dan terakhir, kita belajar mengenai pohon kayu ulin yang sangat kuat, tahan air, tahan cuaca, dan tahan berbagai macam lingkungan. Franz! Hai teman-teman, tidak terasa sudah setengah jam kita belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang, bingung, atau kesal? Kalau kakak jadi kesal setelah Franz menjahili kakak tadi. Tapi kakak berharap kalian tidak merasakan hal yang sama ya. Apabila kalian masih menemukan kesulitan di pelajaran hari ini, kalian bisa bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing. Saya Kalisa, pamit. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.